Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan bantuan gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Batam, Kepulauan Riau. Bantuan tersebut dapat meningkatkan omset para pedagang dan juga membuat mereka naik kelas. Atin Supriyatin, pedagang bakso yang biasa berjualan di kawasan Tiban, Batam, sedang berbahagia mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Sebelumnya, ia berjualan menggunakan gerobak yang sudah keropos. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan bantuan gerobak Perindo langsung kepada Atin. Pemberian gerobak ini sesuai dengan visi dan misi partai untuk mesejahterakan rakyat. Bayangkan kalau banyak UKM-UKM di Indonesia seperti ini bisa naik kelas, wah Indonesia pasti sejahtera dan saya harapkan itu juga akan maju. Tiba-tiba datang dengan penawaran, saya terima, ya ini hasilnya. Harapannya apa Bu? Harapannya insya Allah Perindo selalu. Kita jualan di mana? Selalu ini ya, bisa membantu rakyat-rakyat kecil yang lain ya. Bantuan gerobak Partai Perindo menjadi bukti keberpihakan partai terhadap para pedagang kecil demi menyejahterakan rakyat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.